yang dia menerima dalam kondisi burung ini sudah gede, usianya sudah matang untuk pengiriman. Jadi nggak usah kita buru-buru pengiriman itu. Yang penting burung sehat selamat sampai di tujuan. Nah, ini nomor ringnya 199 ya Om Erik. Mudah-mudahan Om Erik menonton video ini. Nah, beginilah cara proses pengiriman kami Sobat Kicau Mania. Ya, dari awal sudah kita jelaskan tadi, kita cek dulu, kita review bahwa burung sehat, tidak ada minus, nomor ring juga kita cek, pik jantan 100% juga kita cek, kita tunjukkan di video. Lalu oke, Sobat Kicau Mania, sebelum kita berangkatkan ini ke Kuningan, Jawa Barat, ada baiknya kita review dulu, karena masih banyak juga teman-teman kita yang belum tahu bagaimana pik jantan 100%. Di video ini akan kita tunjukkan bulu metaliknya benar-benar nyata di bagian punggung sampai ke bagian leher. Nah, ini juga fighter ya, karakternya fighter ya. Jadi burung seperti ini mudah gacor dan mentalnya fighter. Nah, ini punya Om Erik di Kuningan, Jawa Barat, akan kita review di dalam video ini. Nah, sebelum kita review akan kita ceritakan sedikit ya. Om Erik ini sudah transfer lunas sejak bulan November, artinya dia inden lama, menunggu 2,5 bulan. Nah, ini akan kita berangkatkan sebentar lagi, akan kita berangkatkan ke Kuningan, Jawa Barat pakai travel. Nah, ini akan kita review langsung Sobat Kicau Mania, supaya Om Erik juga menonton di dalam video ini, karena kemarin dia bertanya-tanya di WA ada nggak video YouTube-nya Om. Kita akan lihat dulu ya sebelum dikirim. Nah, inilah saatnya kita akan review Sobat Kicau Mania ya. Kita akan tunjukkan kalau fix jantan itu seperti ini, biru metaliknya sudah keluar di bagian leher ya, tidak hanya di bagian punggung dan di bagian sayap dekat bulu totol, tetapi di bagian lehernya sudah terlihat jelas, terlihat nyata ya, kebiruan. Nah, inilah fix jantan 100%. Nah, memang banyak juga request dari pelanggan-pelanggan kami, khususnya untuk pengiriman, Om review dulu nomor ringnya ya, dan juga fix jantan 100%. Seperti di video ini kita review seperti ini, tujuannya bagus supaya pelanggan lain bisa melihat dan menonton, atau calon-calon pelanggan lain yang berkeinginan untuk ngambil atau inden gen B3 kami, dia bisa nonton bahwa penjualan kami ya memang real amanah. Selain pengirimannya kita garansikan juga fix jantan 100%. Nah, ini harus kita lakukan karena review seperti ini ya, supaya calon pelanggan lain bisa menonton dan tidak salah paham. Nah, kalau untuk di tempat kami ini tidak ada namanya throttle gambling Sobat Kicau Mania, karena kita jual fix jantan 100%. Nah, kalau untuk betina tetap kita katakan betina, tidak ada istilah gambling. Nah, itulah cara seorang peternak Bondai Batu dalam menjual trotolan. Jadi tidak ada sebutan gambling atau prediksi, itu nggak ada itu ya. Gambling atau prediksi itu sekali lagi kami katakan itu bahasa dagang, supaya kalian mau membeli. Padahal burung itu sudah disortir arahnya ke betina. Nah, berbeda dengan kami peternak ya, kalau kita jual trotol jantan harus kita tunjukkan seperti ini. Ini baru fix jantan 100%. Barulah kami mengatakan kepada pembeli bahwa ini benar-benar jantan fix 100%. Dan tidak hanya digaransikan ya, setiap peternak itu tentu saja mempunyai garansi apabila dia membeli dengan harga jantan. Tapi kami tegaskan di sini ya, kami yakinkan bahwa mereka tidak perlu menukar lagi karena ini sudah fix jantan 100%. Oleh karena itu peternak memang harus punya keahlian seperti ini ya, kita bisa melihat tanda-tanda trotol jantan itu fix 100%. Jadi tidak bisa diprediksikan. Harus ada tanda seperti ini, biru metalik di bagian leher yang penuh seperti ini. Ini menandakan usianya sudah 2 bulan lewat. Oke, di sini kita akan review ya pesanan atau orderan Om Erik di Kuningan, Jawa Barat ya, yang sudah lama lunas dari bulan November. Nah, ini kepalanya petak, mata blow ya, bulu metaliknya sudah kelihatan muncul semua di bagian punggung, bagian sayap, sampailah ke bagian leher, dan tatapannya sangar tajam. Ini menandakan fix jantan 100%. Selain itu juga kepala petak dan juga mata blow, ciri khas trotol jantan kami, dan ujung paru bagian bawah hitam pekat seperti arang, memperkuat sampai 100%. Inilah fix jantan 100%. Dan seperti inilah cara kami dalam berjualan ya, jadi tidak ada yang namanya tipu menipu ya, harus benar-benar fix jantan 100%. Nah, jadi ini adalah trotol jantan fix 100% ya, tragen B3 kami. Nah, usia pengiriman usia 2,5 bulan seperti ini, baru kita berangkatkan ke Kuningan, Jawa Barat, supaya pelanggan kami senang dia menerima dalam kondisi burung ini sudah gede, usianya sudah matang untuk pengiriman. Jadi nggak usah kita buru-buru pengiriman itu, yang penting burung sehat selamat sampai di tujuan. Nah, ini nomor ringnya 199 ya Om Erik. Mudah-mudahan Om Erik menonton video ini ya, supaya dia jelas informasi yang kita berikan di dalam video ini. Nah, sementara burung sudah OTW dari Bengkulu, sudah berangkat, ini ceritanya sudah berangkat, mungkin sekarang posisi di Lampung ya, dari kita upload video ini. Nah,
Nanti akan kita kabarkan lagi di part 2 nya ketika barang nyampe selamat sampai di tujuan. Nah, trotol jantan Gen B3 punya Om Eri ini memiliki kepala yang petak ya. Tatapannya sangar, tajam. Ini memperkuat kalau burung ini benar-benar fighter. Dan rata-rata memang trotol jantan Gen B3 kami memiliki kepala yang petak. Kepala yang papas, mata besar, mata belok. Begitupun dengan trotol betina Gen B3 kami, rata-rata kepala petak. Kebanyakan kemarin kita upload ya, mungkin kalian nonton di video-video yang kemarin kita upload, itu betina-betina yang lehernya kelau, itu kepalanya petak semua, itu Gen B3. Memang Gen B3 baik jantan maupun betina sama-sama kepala petak. Dan Gen B3 ini sudah banyak juara di tangan pelanggan ya, baik di dalam kota, luar kota, dan juga luar pulau ya. Rutin laporannya itu hampir tiap bulan ada itu pelanggan kita melapor, baik pelanggan lama maupun pelanggan baru ya, sering mendapatkan juara. Oke, langsung saja kita akan packing ini. Kita akan buat paket seperti biasa, pakai keranjang buah kelengkeng sobat Kicau Mania. Ya, kita sudah biasa dari dulu bertahun-tahun juga seperti ini. Jadi pengiriman kita ini untuk ke Kuningan Jawa Barat kita siapkan 4 cepuk ya, double-double. Untuk air minumnya double, untuk purnya juga double, dan makan minum ini dipantau oleh supir kami. Dia punya kenek ya. Dia akan mempersiapkan ekstra puding seperti jangkrik untuk tambahan makanan di jalan. Selain burung ini makan pur, tetap diberikan ekstra puding seperti jangkrik di dalam perjalanan. Nah, itu cara kami mengirim. Nah, di sini kita pakai pur gold coin dari trotol sampai pastol. Kebiasaan kami di sini pur gold coin ya, gold coin hijau, rumput laut itu yang kita pakai. Dan kita sering aduk juga dengan pur leopard hijau ya. Nah, itu cara kami di peternakan. Nah, ini sudah siap sobat Kicau Mania. Selanjutnya kita akan buatkan alamatnya di balik tulisan ini ya, Kuningan Jawa Barat. Nah, jadi di balik tulisan Kuningan Jawa Barat itu ada tertulis nomor HP, nama penerima, nama pengirim kami ya, peternakan PAMBF, ada capnya ya, cap peternakan, nomor HP kami, dan juga tanda tangan kami pengirim. Nah, itu kita lampirkan semua di balik tulisan Kuningan Jawa Barat itu ya. Penerima, nama penerima juga harus lengkap di sana alamatnya. Nah, bagaimana dengan calon-calon pelanggan lain yang sudah menonton video ini? Apakah kalian tertarik? Langsung saja kalian ke WA kami untuk order Gen B3 kami ya. Jadi usia pengiriman seperti ini. Jadi kalian itu nggak ragu lagi bahwa ini benar-benar pick jantan 100%. Nggak perlu kalian pertanyakan. Kalian melihatnya ketika barang udah nyampe, itu sudah jelas pick jantan 100%. Dan kalian bahkan tersenyum puas bahwa pengiriman ini real amanah. Dan kalian harus tonton juga video-video pengiriman kami itu banyak ya, seluruh Sumatera, seluruh Jawa, sampailah ke Kalimantan. Kalian harus cek, termasuk video testimoni dan laporan juara dari pelanggan-pelanggan kami, untuk memperkuat keyakinan kalian bahwa kami 100% amanah. Walaupun belanja online, ini tetap amanah ya, tidak ada unsur tipu-menipu. Burung pun real sesuai pesanan. Nah, untuk di bulan ini ready ya, trotol jantan Gen B3 ready. Kalian nggak perlu inden, tapi hanya 2 orang saja ya. Nah, siapa cepat transfer dia dapat. Adik-adiknya ini di bawah ini, usia itu baru usia belajar nangkring belasan hari. Jadi itu nanti tinggal nunggu aja usia pengiriman. Jadi kalian nggak perlu inden dari telur atau pada saat menetas, barangnya udah kelihatan. Silahkan kalian cek di video yang kemarin sudah kami upload sebelum video ini. Ada itu kita review ya, 2 ekor trotol jantan ya, usia baru belajar nangkring. Dan belum kita pasang ring karena dia baru belajar nangkring ya. Kemungkinan dalam waktu beberapa hari ini kita akan pasang ring ya. Jadi siapa cepat transfer dia dapat adik-adiknya ini, ready 2 ekor ya. Fix jantan, sudah kelihatan jantannya ya, sangar-sangar. Mukanya seram semua kita lihat kemarin, kita review ya. Nah, kalian bisa cek lagi di video sebelum video ini ya, ada kemarin kita upload ya, kalau nggak salah hari Sabtu kita upload itu, Sabtu atau hari Minggu ya. Nah, untuk video ini kita buat hari Senin ya, karena keberangkatan tadi malam, berarti ya Minggu malam kita berangkat itu ya, janjian sama supir di pusat kota. Nah, beginilah cara proses pengiriman kami sobat Kicau Mania ya. Dari awal sudah kita jelaskan tadi, kita cek dulu, kita review bahwa burung sehat, tidak ada minus, nomor ring juga kita cek, pick jantan 100% juga kita cek, kita tunjukkan di video, lalu kita upload di video YouTube seperti ini kan, untuk memperkuat supaya ditonton sama calon-calon pelanggan lain ya. Ini jelas cara kami seperti ini ya. Dan ketika barang nyampe nanti kita buatkan part 2 nya bahwa burung udah nyampe di Kuningan Jawa Barat, dan ini supir kita, supir travel kita yang mengambil paket dan mengantar paket ini sampai ke Kuningan. Mudah-mudahan juara seperti Gen B3 yang lainnya. Oke sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe,
dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania. Cepat-cepat dia dapat ya, tanpa inden, tanpa inden. Ini barang ready, tinggal kita nunggu usianya 2,5 bulan baru kita kirim. Dan ready juga trotol gen hutan adiknya bocil yang berprestasi di Jakarta. Pesanan pelanggan ini ya, ada yang indenan, indenan semua nih untuk pelanggan kita. Kurang lebih ada sekitar 30 ekor ini. Kemarin sudah ngirim 10 ekor. Ini ada sekitar 30 ekor. Belum lagi cindilan yang sudah kita panen itu, ya.